Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarul Share. Di video kali ini, di akhir tahun saya akan berbagi cara cek kuota Tri ya, kartu Tri. Oke, namun sebelumnya yang belum subscribe, tolong di subscribe channel ini untuk support channel ini agar tetap berkembang dan dapat memberikan informasi-informasi khususnya mengenai dunia perkonteran. Oke, langsung saja kita ke caranya. Oke, caranya kita yang pertama adalah kita menggunakan menu dial. Kita ketikkan di bintang 123 pagar panggil dengan menggunakan kartu T tentunya. Oke, langsung saja kita tunggu. Nah, ini dia. Kita pilih nomor 8. Ya, nomor info. Lanjut, kita pilih ke nomor 3, info kuota. Oke, tinggal ditunggu SMS-nya ya. Biasanya nanti kita akan mendapatkan SMS balasan mengenai informasi kuota Tri. Nah, ini dia SMS-nya. Nah, ini dia SMS-nya. Poin bonus Tri kamu 70. Sisa kuota kamu, kuota reguler 6.745 MB. Yaitu sekitaran 6 GB lebih ya teman-teman. Ini masa aktifnya tanggal 26 bulan 12 2022. Oke, selain itu kita juga bisa cek kuota training dengan menggunakan fitur SMS. Kita ketikkan saja info kuota ini ya teman-teman, tulisannya info spasi kuota kirim ke 234. Oke, checklist kita kirim dengan kartu Tri tentunya. Lanjut. Nah, otomatis kita juga akan mendapatkan SMS dari Tri Info ya. Sama ya keterangannya seperti kita tadi menggunakan cek kuota Tri ini menggunakan menu dial. Selain itu juga kita bisa cek kuota ini dengan mengunjungi website ya yang tertera di sini, cek paket dan kuota lebih nyaman di Bimatri melalui aplikasi Bimatri. Namun apabila belum mempunyai atau menginstal aplikasi Bimatri, teman-teman tinggal klik tautan yang telah tertera di SMS ini ya, telusuri. Nah, ini dia, otomatis kita dialihkan ke website Bimatrinya langsung. Di sini tentunya ada langsung mendapatkan informasi mengenai kuota Tri kartu kita ya teman-teman. Ini kuota Tri kartu saya, ini dia 6,57, sama dengan SMS yang telah tadi kita dapatkan 6,7 ya, sekitaran segini ya, 6 giga lebih. Ini kuota regulernya. Nah, di sini juga kita bisa membeli paketan, klik totalnya. Nah, ini kita bisa membeli paket ya, data. Oke, ini keterangannya 100 giga, 135. Oke, cukup mudah teman-teman bagaimana cara cek kuota Tri. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bantu support channel ini dengan mengklik tanda subscribe, like, dan komennya, serta share apabila video ini bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.